Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yugo Mantias Nurcahyo, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Sukamaju 9, Kota Depok, Jawa Barat. Pada video kali ini saya akan memaparkan aksi nyata modul 1.3 visi guru penggerak. Visi guru penggerak saya adalah terwujudnya generasi masa depan yang cerdas, kreatif, dan berdaya saing tinggi melalui pendidikan yang inovatif dan inspiratif. Sedangkan prakarsa perubahan saya yaitu mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan menggunakan teknologi. Dalam aksi nyata ini, tolak ukur yang saya lakukan adalah yang pertama adalah meningkatkan iman dan takwa serta membina akhlak mulia, meningkatkan penguasaan teknologi, memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran, menciptakan kemandirian, menumbuh kembangkan pendidikan yang berkarakter, melaksanakan proses pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, membudayakan murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Koordinasi pelaksanaan aksi nyata yang saya lakukan. Pertama, saya berkoordinasi kepada kepala sekolah untuk tindak lanjut dari aksi nyata modul 1.2. Kemudian, saya juga berkoordinasi dengan rekan guru dan juga orang tua murid. Berikut adalah murid yang berakhlak mulia. Melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat zuhur berjamaah di sekolah. Pembiasaan zikir, sholawat, dan ceramah agama yang dilakukan setiap hari Jumat. Pembiasaan senyum, sapa, salam, sopan, dan santun atau 5S. Murid yang menguasai iptek, menggunakan teknologi dan internet dalam pembelajaran, paperless dalam ulangan harian dan semesteran, penguasaan Canva, PowerPoint, dan media lainnya untuk menunjang pembelajaran, kuis interaktif secara online. Murid yang mandiri, mandiri dalam melaksanakan tugas, mandiri dalam mencari sumber pembelajaran. Murid yang berkarakter, memiliki ciri khas masing-masing, memiliki upaya pengembangan potensi dan semangat belajar yang tinggi. Murid yang aktif dalam pembelajaran, berani berpendapat, berani tampil ke depan. Murid yang kreatif, menciptakan hal-hal baru dalam pembelajaran, mengembangkan informasi dari guru dan literasi mandiri untuk menjadi suatu aksi nyata. Mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan, guru mampu menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, yang meningkatkan aktivitas belajar menggunakan teknologi. Mewujudkan budaya murid dalam penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Kegiatan menanam sayuran di greenhouse.